Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Amelia Rati Hamanda dengan NIM 11940320102 dari kelas Ilmu Komunikasi 2C akan melakukan wawancara terkait COVID-19 dengan Kak Nova Anggraini yang notabene-nya bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Kabupaten 50 Kota, yaitu Rumah Sakit Ahmad Darwis di Suwiki, ya Kak? Baiklah, langsung saja saya akan bertanya beberapa pertanyaan yang terkait dengan COVID-19 sekarang ini. Yang pertama, COVID-19 ini kira-kira gimana cara penularan dan juga apa aja gejalanya tuh Kak yang bisa kita amati sebagai orang awam gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari adik saya Rati. Di mana pertanyaannya itu adalah gejala. Gejala-gejalanya bisa kita ketahui, pertama misalnya batuk, ada demam, ada nyeri tenggorokan, nafsu makan menurun, dan disertai sesak nafas. Penularannya tuh gimana? Penularannya bisa dengan cara droplet. Air luda, langsung kita komunikasi langsung ini, droplet. Berarti melalui cairan, iya. Lalu yang selanjutnya, untuk daerah Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota sendiri, sudah separah apa kira-kira penyebaran COVID-19 ini, Kak? Sudah berapa pasien kira-kira yang terpantinganya? Sampai saat ini kalau untuk di Kota Payakumbuh ada sekitar 13 orang yang terpapar COVID-19 ini, dan di Kabupaten ada 5 orang yang terkena dampaknya. Semakin hari tambah semakin banyak, iya. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya kira-kira Kakak mencegah penularan COVID-19 ini terhadap diri Kakak sendiri walaupun sedang bekerja di rumah sakit yang notabene-nya berinteraksi dengan orang sakit gitu? Pertama-tama kita sebagai tenaga medis harus, yang pertama kan kita nggak tahu pasiennya yang datang dari mana, apalagi sekarang wabahnya semakin meningkat pandeminya. Yang pertama cara kita untuk mengantisipasi supaya jangan tertular yaitu gunakan masker, tingkatkan daya tahan tubuh, yang paling utama sekali dengan cuci tangan dan tidak berinteraksi atau kontak langsung dengan pasien tersebut. Terus kira-kira dengan rumah sakit tempat Kakak bekerja, kira-kira ada kebijakan khusus nggak yang dikeluarkan oleh rumah sakit terkait COVID-19 ini, Kak? Kadang kita, Kakak yang dinasnya di IGD, kadang pasien yang langsung masuk di IGD itu kan kita harus screening dulu. Kadang banyak pasien itu yang bohong dengan data-datanya. Tapi kalau dia statusnya ODP atau PDP, bahkan OTG, kata kita rawat atau bahkan karantina 15 hari atau 14 hari lah. Tapi kalau statusnya sudah COVID-19, sudah positif COVID, kita rujuk ke rumah sakit yang bersangkutan, misalnya di Amamutar atau di Padang gitu. Berarti salah satu penyebab COVID-19 yang meluas karena adanya pasien yang menutupi data. Membohongi datanya. Katanya dia gak kontak, ternyata dia kontak sama. Nah, lalu yang terakhir nih Kak, apakah ada tips sekiranya untuk masyarakat umum agar terhindar dari COVID-19 ini? Yang sederhana aja Kak. Ya tetaplah kita sebagai manusia, masyarakat harus berdiam diri di rumah, stay at home sekarang ini. Kalau mau keluar nggak apa-apa sekali. Yang penting aja menggunakan masker, cuci tangan, makan makanan bergizi, vitamin. Baik, sekiranya itu yang bisa disampaikan oleh Kak Nova Anggraini selaku perawat di salah satu rumah sakit di Kabupaten 50 Kota. Saya selaku yang bertanya kepada Kak Nova Anggraini sebagai narasumber mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ya seperti yang dikatakan Kak Nova tadi, tetap stay at home di rumah dan menjaga kesehatan selama pandemi ini masih merebak kemana-mana, seperti itu. Terima kasih, saya Amelia Rati Hamanda dari kelas Ilmu Komunikasi 2C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Amelia Rati Hamanda dengan NIM 11940320102 dari kelas Ilmu Komunikasi 2C ingin menanggapi hasil wawancara yang telah teman-teman saksikan tadi. Nah, tadi kan dikatakan bahwa di daerah saya, di Payakumbuh dan juga Kabupaten 50 Kota, kondisinya itu semakin hari semakin parah, dibuktikan dengan semakin meningkatnya pasien COVID-19 yang positif setiap hari di Payakumbuh dan juga Kabupaten 50 Kota. Nah, berdasarkan penuturan dari Kak Nova tadi, juga dapat saya simpulkan bahwa salah satu penyebabnya adalah pembohongan data oleh pasien. Nah, kalau menurut saya pribadi, pendapat saya bahwa seharusnya siapapun yang telah kontak dengan orang yang
dinyatakan positif COVID-19, harusnya dia bersikap transparan atau terbuka baik kepada tenaga medis dan lain sebagainya, keluarga juga, masyarakat. Nah, percaya deh kalau misalnya kita jujur, itu lebih diapresiasi oleh orang dan bakal diberi dukungan daripada diam-diam tetapi ternyata kita nyimpan virus itu gitu. Nah, kemudian juga tipsnya yang diberikan Kak Nova, salah satunya adalah tetap berdiam diri di rumah. Nah, ini nih yang jadi salah satu permasalahan terbesar sekarang ini. Kan walaupun pemerintah telah menetapkan yang namanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, masih saja ada orang-orang yang bandel yang masih keluar rumah gitu. Nah, mereka mengatakan bahwa kok lebih takut virus ya daripada sama Tuhan. Nah, kalau menurut saya pribadi, kata-kata itu tak lain dan tak bukan adalah gejala menyombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Komentar tersebut keliru dan berbahaya disampaikan pada saat COVID-19 ini mewabah, karena manusia terkesan berpasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada usaha sebelumnya gitu. Kemudian padahal yang harus kita sadari, COVID-19 ini juga salah satu ciptaan Tuhan kan. Tidak etis saja rasanya jika kita membandingkan takut dengan virus dengan takut dengan Tuhan gitu. Pastilah Allah memiliki maksud tersendiri dalam penciptaan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Kemudian orang yang takut kepada Allah itu pasti tidak egois kan. Dia juga akan memikirkan kesehatan saudaranya atau kesehatan orang di lingkungannya. Oleh karena itu, kalau teman-teman saya, untuk saya pribadi terutama, kemudian teman-teman sekalian mengaku beriman kepada Allah, maka berusahalah untuk tetap menjaga kesehatan teman-teman dan juga orang-orang di sekitar lingkungan teman-teman gitu. Upaya menjaga kesehatan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita adalah bagian amat penting dalam suatu pengakuan ketakwaan kepada Allah. Lalu kemudian juga di sini Kak Nova juga mengatakan kita harus makan makanan yang bergizi, memakai masker. Nah, itu saya setuju banget sama yang disampaikan Kak Nova. Kalau misalnya sekiranya kita terpaksa keluar rumah, maka hendaklah kita menggunakan pelindung yang sekiranya dapat melindungi kita dari paparan virus COVID-19 ini. Entah dengan menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, kemudian setelah sampai di rumah segera cuci tangan, mandi, dan sebagainya. Kita juga harus memakan makanan yang bergizi dan kalau perlu meminum multivitamin untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap stabil dan kuat. Nah, ayo selamatkan bumi dengan stay at home, stay healthy, and stay strong. Semangat!